Anja ini Satria FQ ini coy, satu ngebut dia mah coy, dah bore up kita mah standar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel gua Yunus Eva. Jadi kita habis ngopi-ngopi ya coy, kita langsung otw pulang, tapi katanya sih mau muter-muter dulu sebentar. Nah jadi gua readingnya sekarang bareng Obito coy sama teman-teman gua no, sama Bang Acil juga di belakang, ada pakai Satria FU coy, Satria FU goib coy. Kita mah alah ya, apa tuh anjing, masih standar coy, nanti kita bore up ya kalau ada duit. Gak tau kapan anjing duitnya juga, tapi gua masih pakai knalpot ori ya coy, soalnya ini masih ada rem belakang juga no, belum dicopot, soalnya belum bisa jumping-jumping. Gak seru banget coy asli anjing, apa readingnya pakai knalpot standar coy, anjing ngantuk asli coy. Gak ayo, aduh, sama-sama standar ya. Reset, dia ditantangin dong sama Obito coy. Berani nantang anjing, gua pakai knalpot standar mah. Woi, nanti lampu merah belok kiri, belok kiri langsung sono. Siap ya, depan. Belok kiri langsung kanan. No coy, ada Satria FU coy. Dia mah udah jelas pasti duluan anjing. Kita tes sama si Obito aja coy. Bangke punya gua, gigi limanya tadi gak ke oper coy, ke 6 pada kenceng-kenceng coy, gua kira pada pelan anjing. Besok malam minggu kan, malam minggu ya gua knalpotnya ganti dulu coy, ini remnya juga mau gua lepas dulu lah anjing, gak kerasa apa mau ngopernya, gak kerasa coy. Nah besok kita prepare apa hah anjing, pada kencang-kencang coy, ngeri anjing. Kita langsung. Langsung. Ya udah langsung coy. Nih, kita di tengah lagi nih. Kencang banget motor lu, bangke. Iya tapi kencang. Iya kan karena gue safety. Ede mantap. Karena emang motornya dengan gue kecil. Aduh mantap. Anjing acil sialan. Pantek. Bangsat. Iya. Woi. Thank you.
naik lagi. Parah asli ini mah. Gak naik lagi bangsat. Kita di sini aja nih. Berhenti dulu di sini nih. Kenapa nyala? Ya, gua udah lama nyala. Parah banget robotnya. Iya, punya gua cuma 160 doang, 130 doang naiknya. Lu pakai standar ya? Iya. Harus nurut anjir. Hah? Nurut. Anjing, enggak biasanya mah 140 lebih. Ini tadi 135 doang. Lah kok pada gitu sih? Hah? Lah kok pada kayak gitu? Gak tahu, besok gua gantilah oli sama knalpot. Parah dia mah ya, kenceng-kenceng bawanya ya. Orang mau pada pelan. Terus kemana lagi? Udah, kita pulang. Yaudah, gua pulang dulu ya. Ya. Yuk, hati-hati. Hati-hati. Oke, siap. Yuk, hati-hati, Bang. Hati-hati. Yaudah, kita pulang aja yuk. Habis banget bensin gua. Sama dua lah. Baru balik ke sana aja, Jay. Iya. Gua masih 4, gua baru nyuci. Gua udah ngulis dari tadi. Tapi punya gua ngok gak sih depan pas awalan? Gak tahu orang punya lu mah kenceng bawahnya. Ngok ya? Punya gua ngok gak sih pas awalan tadi? Dengeran gua itu. Gila, cok. Jetek. Di belakang aja coy. Anjing ini pada adu mekanik coy. Gak bisa gaspol. Gak bisa gaspol. Anjir, ngeri gua liatnya. Tadi kalau kosong mah seru banget anjir. Pada terbang pantatnya anjing, kocak. Ah besok mah gua ini coy, ganti knalpotnya anjing sama olinya. Ini gua tadi ngegas juga coy, ngeri-ngeri sedap. Ini gak pakai ini apa, ngeri-ngeri sedap coy. Apa gak pakai ini? Apa sih anjing, gua gak tau lah ngomong apaan tadi anjing, lupa lagi. Apa? Kita muter balik ya udah, ayo. Ya udah sini. Lu di kanan anjing. Udah gini. Ah, gak seru coy, habis batunya habis. Berat banget anjing motornya coy.
100 lu anjing, tapi di mobil depannya banyak mobil. Padahal udah momen itu udah bagus banget anjing. Iya. Iya anjing itu mau jatuh. Iya, dia mau nunggu kapan tuh di depan. Oh ini. Ini dijorokin sama kita coy. Apa? Iya. Dia mah kencang anjing bawahnya. Iya, tapi atasnya limit, makanya dia kita masih maju dia udah lepas gas. Iya. Iya. Awas kakinya angkat atuh. Jalan mau disetap kakinya di bawah coy. Yuk kita ngebut. Iya gua langsung balik. Lu mau disetap sampai sono? Mau sama sini aja. Ya udah. Nanti sampai bundaran. Ya, siap.